حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Aslinya Haris bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala berkata Haris qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abduhu syahrul iman, adapun kesucian itu separuh daripada keimanan. Walhamdulillahi kamlahu miza, adapun alhamdulillah yaitu memenuhi oleh ganjaran alhamdulillah akan timbangan pahala. Wa subhanallah walhamdulillah kamlahani al-kamlahu ma'ayn samadhi wal-barni, dan subhanallah alhamdulillah keduanya memenuhi atau memenuhi barang yang antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah dalil. Wassabru diyarun, kesabaran itu adalah cahaya. Wal-Qur'an hujjatun laka aw 'alaika, Al-Qur'an itu hujjah yang memenangkan bagimu atau merugikan atas kamu. Kullun nasi yadu, tiap-tiap orang itu berusaha berbagi-bagi. Fabaghi'u nafsahu, maka ada yang menjual dirinya. Famu'tiquha, lalu memerdekakannya. Atau memiliki atau menghancurkannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat daripada Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini kita memasuki hadis ke-23 daripada hadis Al-Arba'in Nawawi, kumpulan hadis yang dituliskan oleh ulama besar dari Damaskus yang wafat tahun 676 Hijriah dalam usia 45 tahun dan belum menikah. Keburu menikah. Dengan karya pernah diteliti oleh ulama, dari umur 45 tahun dibagi dengan karya kitab yang dituliskan dibagi umur, maka Imam Nawawi dari merojol hitungnya per hari 100 lembar ngarang kitabnya dari lahir. Kalau hitungnya dari sarjana orang umur 23 baru nulis skripsi, itu ratusan. Apakah itu lagi orang dari lahir ada 100 lembar? Saking banyaknya jumlah karya yang ditulis oleh Imam Nawawi, nama aslinya Yahya bin Syarah An-Nawawi. Hadis ini saudara datang dari sahabat Nabi namanya Haris bin Asim Al-Ash'ari, satu kabilah di Yaman. Ini bukan Abu Musa al-Ash'ari, tapi namanya Nabi Malik Haris al-Ash'ari. Beliau dakwah ke Mesir setelah futuh atau penaklukan kota Mesir, dan beliau meninggal di Mesir di zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijriah. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang makamnya di Mesir kurang lebih 10.000 sahabat. Ibarat saat saja satu daerah di Mesir
sahabat dan seluruh yang kami dibalas. Di Qolofah banyak seperti Imam Syafi'i, ada namanya Muqtar bin Adil Al-Jubani, ada namanya Amr bin As, gubernur pertama zaman Rasul di Mesir, dan Abu Bisr Al-Ghifari dan banyak. Moga Allah kasih rezeki luas, kita bisa jalan ke Mesir untuk menjalani hadis yang kita dapat pertemuan ini melalui sahabat Nabi namanya Haris bin Asim Al-Ashari. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasallam pernah bersabda tentang jawamiul khair, yaitu berbagai macam pintu-pintu menuju sebuah kebaikan dan kebahagiaan. Apa kata Nabi? At-tuhuru syatrul iman. Kata Nabi, kesucian itu, yakni suci dari hadas, suci dari najis, suci dari akhlak-akhlak tercela, itu separuh daripada keimanan. Jadi iman itu kata Nabi satu kesatuan yang utuh, namun separuhnya ada pada kesucian. Suci dari hadas, suci dari najis, ini bagian daripada iman. Kita perlu bersih, dipuji di dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di Kuba ada orang-orang yang suka bersuci, begitu kata Al-Quran, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada masyarakat Kuba kala hijrah ke Madinah, wahai masyarakat Kuba, ini Allah puji Anda, katanya Anda ini yuhibbuna an yatatahharu, suka bersih, suka bersuci, apa maksudnya? Kata masyarakat Kuba, kami ini kalau pipis, kalau buang air besar, selalu diawali dengan tisu kering, habis itu baru air. Kami selalu begitu. Jadi betapa yang namanya kesucian dijaga betul oleh masyarakat masyarakat Kuba, sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahwa kesucian itu sebab daripada keinginan. Enak kalau udah bersih, punya mutu macamnya, kita mau sholat apa juga enak. Dianggap aja kalau punya mutu, ada nenek mutu, punya mutu, nenek. Begitu. Kalau punya mutu lain, bini mau selamat lagi, pulang dia kerja dan selamat, masih punya mutu. Jadi terjaga. Orang punya wudu itu luar biasa. Disebut dalam hadis yang lain, wudu silatul mukmin. Wudu itu senjata bagi orang beriman. Mohon maaf, sampai-sampai ketika terjadi perjalanan, ini kisah banyak kejadian. Ada satu dulu belum tahu belum ada kecintaan cipan. Ada orang punya mutu, mobilnya kuning itu di Cikampek. Enggak patah, enggak ada tulang yang patah. Orang punya mutu itu punya senjata, dijaga. Kalau kita punya mutu, sebab mutu itu syatrul iman. Mutu itu separuh daripada keimanan. Sebab mutu adalah kesucian. Kita harus suci. Dan kebersihan ini bagian daripada iman, sudah ditulis. Ini penting kita yang namanya syatrul iman, supaya iman kita menjadi sempurna. Modal pertama
bersuci. Dari sini, suci ini sudah ada suci lahir, ada suci batin. Suci lahir tentu seperti wudu, seperti cuci dari najis, ini namanya adalah an-najasa al-hissiyah, najis lahir, najis yang nampak oleh mata. Kedua ada najis namanya najis batin. Nah, ini juga perlu dibersihkan. Ada satu hadis Imam Ghazali tulis di dalam Ihya Ulumuddin. Kata Nabi, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalb. Kata Nabi, sesungguhnya malaikat pembawa kebahagiaan tidak akan masuk ke dalam rumah yang di rumah itu ada anjing. Rumah, kata Nabi, yang ada anjingnya, malaikat pembawa kebahagiaan enggak bakalan masuk. Maknanya enggak bakalan bahagia rumah yang ada anjing. Ini di rumahnya ada anjingnya enggak ada. Begitu, udah bahagia belum? Warna mencurigai. Begitu, sebab Nabi bilang malaikat pembawa bahagia, malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing. Apa maksudnya? Anjing itu ketimbang berzati dikasih makan dikit, melet-melet. Dikasih makan banyak, melet-melet. Melet-melet itu tahu enggak? Menjulurkan lidah. Jadi dikasih dikit, melet-melet. Dikasih banyak, melet-melet. Ini enggak bahagia. Kalau ada orang dalam di PGC, lalu kemudian bunyi banyak ngeluh juga, dikit ngeluh juga, yang model begini ini akan bakalan bahagia. Begitu, sama kayak anjing, dikit melek banyak melek, dikit ngeluh banyak ngeluh, orang yang tukang ngeluh kagak bakalan bahagia. Begitu, kayak begini. Begitu anjing minum, saya juga kata, tapi gue juga gak bahagia. Ini bukan begitu, kata ibu besar, berbeda. Najis batin, ngeluh Tuhan, najis akhlak buruk, akhlak buruk. Kesucian adalah separuh dari keimanan. Kedua kata Nabi, walhamdulillah karena bisa ucapan alhamdulillah itu ganjarannya akan memenuhi timbangan amal. Maknanya muslim yang baik adalah muslim yang dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat alhamdulillah ada berapa itu hurufnya? Ada 8 saudara. Alhamdulillah itu hanya kalau saya sudah yakin aja kalau tasjid itu mithal alif lam ha minda lima alhamdulillah lam lam ha tiga delapan ada delapan pintu surga itu jumlahnya ada delapan. Maka alhamdulillah yang sering diucapkan oleh muslim akan memenuhi timbangan pahala yang memberatkan amal kebaikan yang bakal mengantarkan menuju surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslim tidak boleh lepas dari kalimat alhamdulillah. Dagang untung alhamdulillah, dagang rugi alhamdulillah. Cuma diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka laci kita sore untuk dagangan untung, alhamdulillah ala kulli nikmat. Alhamdulillah ala kulli nikmat. Kalau kita buka laci kita hitung minus rugi, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Begitulah muslim harus benar tuh. Pokoknya selalu begitu dalam hidup. Kalau dapatin kita kagak untung di BGC jualan, maka kita ucapkan alhamdulillah ala kulli. Kalau dagangnya rugi,
Kenapa? Jadi Allah itu maha baik, saudara. Allah itu berhak dipuji. Tidak ada yang nurut. Ada kalanya hari ini kita datang lagi kasih untung kayak orang-orang. Tapi keuntungannya bukan di sana. Seperti kita datang baso, kita datang ini. Oh baso baik sama berarti ya sama saya. Kita datang baso umpamanya. Tapi kita datang baso untung kita 1 juta. Depan kita datang baso juga belajarnya dari kita. Datang baso untungnya 10 juta. 10 juta kita untungnya 1 juta. Ini kalau mau diukur-ukur kira-kira gedean teman kita, gedean kita, gedean teman kita. Kenapa gedean teman kita? Sepuluh juta kita 1 juta. Gedean mana nih? Gedean dia, gedean kita. Gedean dia, gedean kita. Gedean dia. Ini karena kita tidak memahami alhamdulillah tanpa belum bisa. Jadi begini, kalau kemudian dia dikasih untung 10 juta oleh tanya, ada apa dia dikasih banyak lagi itu? Oh ternyata bininya lagi hamil tua, tidak bisa lahir normal untuk sesar, bayarnya 9.500.000. Bayarnya berapa? 9.500.000. Jadi sebetulnya rezeki dia berapa? 500. Kita berapa? Kerja siapa? Kerja kita. Apa kita nggak perlu ngiri apa orang lain? Ada apa? Begitu. Jangan kita kata, jangan-jangan bukurin gua, membawa-bawa gelar sana. Buang itu. Bapaknya bisa berakhir kita. Kan udah dibilang, kesucian itu pahala iman, bersih dan kayak begitu. Dia harus ada apa dia? Jangan-jangan dia lari bersedia untuk begitu. Jadi selalu yang baik, jangan dimunculkan suatu orang itu bakal tak bagus. Sebab alhamdulillah Allah itu kalau kita kasih dikit, oh ternyata kita sedikit. Orang ini kita gak ambil 1 juta, oh untung. Kalau dia 10 juta, 9.500.000 ditipan rezeki dokter. Begitu rezekinya 500. Masih kejadian kita. Tuh kayak begitu cara begitu. Maka alhamdulillah, alhamdulillah mesti kita mau rugi-rugi. Tidak usah. Sebab kita tidak tahu rahasia Allah ada apa. Ada apa ini? Begini, kalau kita dicubit oleh pacar kita, jangan marah. Gitu. Karena dia dituntut saya. Dia yang nyubit Allah. Dia kasih rugi, dicubit. Jangan-jangan malu, melek. Jangan-jangan duduk-duduk di pagi itu. Jangan. Jangan kita ini. Maka karena itu, Allah itu berhak untuk dipuji. Apanya aja Allah itu berhak untuk dipuji. Alhamdulillah tanda pun bisa pujian kepada Allah itu memenuhi timbangan-timbangan pahala banyak itu dalam sehari-hari. Alhamdulillah apa ini dikata-katain sama siapa? Alhamdulillah, alhamdulillah saya tidak bisa. Aku ingin katanya orang dipuji pikirannya bagus dengan punya dalam awal. Alhamdulillah, moga saya dikasih istiqomah. Pokoknya jangan keluar dari diri kita. Alhamdulillah, jangan ini bangsa jangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini yang paling penting. Alhamdulillah. Jadi ganjaran melafalkan alhamdulillah itu bila kita mengerti makna di balik pujian kepada Allah, maka segala yang ada ini hakikatnya adalah bentuk kasih sayang Allah. Orang sakit sebetulnya dalam rangka Allah menghapus daripada dosa-dosa yang itu baru sebetulnya.
Karena kita sudah mengerti hikmah ilahiyah. Pengenalan itu akan mengerti, ya, secara lahirnya kita kecewa, tapi hati harus ingat. Ini Allah ada maksud apa ya? Apakah agar supaya saya lalu menjadi tak hancur? Maka berhubungi akhirnya kita ziarah kubur orang tua kita. Apakah menerima juga itu sebetulnya? Di balik itu, maka kita kenapa? Oleh karena itu, muslim kata Nabi alhamdulillah tambah bisa. Alhamdulillah ini ganjarannya bila kita hadirkan makna di dalamnya dapat memenuhi piring-piring kebaikan-kebaikan pada timbangan amal kita di akhirat nanti. Kemudian kata Nabi, subhanallah alhamdulillah tabla anima baina samaa'i wal ardh. Bacaan subhanallah alhamdulillah ini cahayanya kalau mau dimunculkan penuh antara langit dan antara bumi, penuh saking gedenya ganjaran daripada bacaan subhanallah walhamdulillah. Lihat ya Rabbi Muhammad, Imam Muhammad nulis satu doa zikir subhanallah wal bismillah walhamdulillah wal khairu wasyaru bimasyiatin. Di awal-awal subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dari jalannya sampai saudara masuk masjid enggak punya buku, ada pengajian, bagaimana nih sebelum duduk baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah alil azim. 4 kali sama ganjarannya dengan sholat tahiyatul masjid, ganjarannya sama dengan sholat tahiyatul masjid sama. Makanya Nabi bilang subhanallah alhamdulillah tamna'na ayat sama ibadah. Jadi bacaan subhanallah alhamdulillah namanya baqiyatus shalihat. Ini bacaan ini ganjarannya memenuhi langit dan bumi. Apa arti subhanallah? Subhanallah maha suci Allah dari segala macam kekurangan. Maknanya iya ya Rabb, saya banyak kekurangan. Begitu sempurnakanlah kekurangan saya. Walhamdulillah, iya Allah berarti puji dengan sifat kesempurnaan. Berikan kesempurnaan kepada kami sehingga yang tadinya kurang menjadi sempurna. Sampai seorang sahabat Nabi bukannya murung dia rambutnya acak-acakan, baju juga kurang rapi, nampak dari dandanannya sufi sekali, sufi sulit finansial. Apa? Sulit finansial. Kata dia Nabi, ya Rasulullah, ra'aitu dunia mudbiratan bi. Ya Rasulullah, kayak-kayaknya duit sama duit musuhan. Musuh itu gak marah saya. Apa dia rugi mulu? Gagal mulu proyek ya Allah. Cuma kolesterol, orang beres. Ngobrol, gak ada ujungnya. Maka kata Nabi, tinggal aja tasbih mereka. Begitu. Kalau yang hebat, gak ada cerita gak beres. Dunia betul-betul gak makan. Duit bakal lengket. Dijawab oleh orang balas ya Rasulullah, saya marah ya Rasulullah. Baca kata Nabi kul subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah antara qobliya subuh am sebelum subuh. Habis salat subuh sebelum salat subuh baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini 100 kali kata Nabi baca, maka dunia yang tadinya musuh sama kamu maka bakal lengket dengan kamu. Maka kata sahabat itu bilang, tak lama lagi setelah saya baca ini
Ila usaha mulai dari kegiatannya. Sebab semuanya yang atur adalah Allah rezeki. Maka kuncinya tetap ia atur. Begitu, tetap ia atur. Biar gak kuyang, kayak macam kopi. Kopi itu gak bikin kuyang sama orang. Yang bikin kuyang cicilan. Benar gak? Oh iya. Tunggu itu. Oleh karena itu saudara, subhanallah, alhamdulillah, jangan kita tinggal membaca aurat-aurat ini agar supaya kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhir. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kata Nabi, wassalatu nur. Kata Nabi, salat itu merupakan cahaya. Maka orang pun salat supaya dia punya cahaya. Rumah kalau tidak ada cahayanya gelap, apa aja bisa ditabrak-tabrak gara-gara gelap. Maka orang kalau pengen ada cahayanya, maka jangan tinggal daripada salat. Maka ada rokok namanya jisamsu. Jisamsu, ini rokoknya jisamsu. Jiwa sampai suruh. Jadi jisamsu itu jiwa sampai suruh. Begitu, jiwamu sampai surga. Karena jiwamu sampai surga, maka lambangnya 2, 3, 4. Begitu, harus begini. 2 kuartinya sholat subuh, 3 sholat maghrib, 4 dhuhr asar isya, baru jisamsu. Jiwamu sampai surga. Sebab as-sholatu nur, sholat itu cahaya yang nganterin ke surga. Ini bukan ikan rokok, bukan. Belum tentu juga ya, tak begitu-begitu ya, kan? Begitu. Jadi as-sholatu nur, sholat itu adalah cahaya. Kemudian was-sadaqatu burhan, sedekah yang dilakukan oleh seorang muslim semampu dia, itu merupakan dalil kesempurnaan iman bagi yang doyan sedekah. Besok itu ada. Begitu sedekah juga, bila Idul Fitri ada namanya zakat, maka Idul Adha ada namanya kurban. Kurban murah, murah. Ya Allah, perpesan sudah bersebungkus. 35 ini. Yang mana ini? Oh, 21, tidak akan masalahnya. 21, bisa 20 ribu. Oh, satu nabil 36 ribu. 30 ribu dah. 30 ribu, merupakan hari sebungkus, sebungkus, 30 ribu, satu nabil dikali itu sebulan, dapat 11 ribu, kali 10 bulan 9 juta. Masa itu berlaki 1 juta 800. Begitu 10 juta 800. Kalau mau beli kambing dapat gak? Dapat. Berapa? 2. Ya Allah. Jangan sampai merokok berjalan terus. Tapi kalau itu ada nanti itu lagi berubah. Begitu. Alasannya gak kuat mulu. Ada kayak gitu. Gak ada kata wakil. Oh gak ada di sini. Ya Allah, siapa yang ada ini? Maka dikurangin aja itu rokok itu separuh. Apalagi kalau 2 bungkus. Itu kalau 10 juta tuh 2 bungkus, apalagi 22 juta. Bisa tuh bisa habis. Jangan sampai sampai tahu korban perasaan. Korban perasaan. Nyalain pengurus masjid aja. Emang dasar pusat ini masih pengurus sentimen mengerajong mengatakan begitu. Kalau dibagi, jangan murah perubahan, murah. Jangan sampai kambing aja masa langsungnya setuju malam. Ya Allah, yang pengurus takat ikutan kita tidak tahu ngantri mengikuban wassalamu'alaikum Quran. Sedekah itu adalah dalil kesempurnaan iman daripada pelakunya. Maka kita jangan sampai tidak latihan untuk sedekah. Biar apa? Biar Tuhan percaya kepada kita. Ini. Kedua,
punya cewek di mana ya? Babelan. Babelan itu bekas utara. Bekas tinggalnya dia di Jiritan. Lalu apa ceweknya? Lu rapel bang, lama banget pelan lu. Lalu naik mobil ya, kalau udah susah sebegin itu. Ya udah kata si ceweknya, mau kasih motor di PCE. Kasih motor. Maksudnya cewek dikasih motor itu agar supaya ngapelnya sering. Pas dikasih motor ngetren, ngetren cewek gak ada di apel di sana. Ini cowok begini namanya cowok apa nih? Cowok ngetren. Kalau kita cewek yang cowok model begini, kita gimana apa gedek? Gedek. Gedeknya kenapa? Iya, dikasih motor gak dibela-belain yang ngasih. Begitu Allah kasih dagangan kita lancar masuknya. Allah kasih rezeki kita lancar. Itu maksudnya biar kita ngapel sama Allah. Biar tetap sama Allah. Biar tetap sama Allah. Kalau begitu Rasul dikasih rezeki jauh sama Allah. Yang kayak begitu Allah gitu. Kayaknya hamba mantel. Ini hamba mantel. Maunya rezeki doang. Begitu mau dapatnya hamba. Itulah antri, mudah dikumpulkan antri. Sekali kurban ya Allah kambingnya, masalah waktu dipotong bunyinya, ma, dari apa ya? Dari ibunya. Berarti kambing apa? Iya kambing anakan. Dinaikin dia ada orang tua ini. Jadi yang gitu dia kan, dinaikin dia ada gelompek ibunya. Apalagi di akhirat yang bagus ibadah buat kita bagus. Makanya Nabi bilang alaika bis-shadaqah. Lazimkan olehmu untuk bersedekah. Fa inna fiha sittatan khisal. Dalam sedekah itu ada 6 kebaikan. 3 di dunia, 3 di akhirat. Dalam sedekah. 3 di dunia bisa menambahkan rezeki. Orang yang korban enggak apa-apa tanpa susah. Begitu. Pertamanya berat, ya.
Sabar adalah cahaya besar. Kenapa? Karena kita penting sabar. Sabar ini ganjarannya ada tiga. Ada tiga kategori ganjaran sabar. Yang pertama, sabar menghadapi musibah. Ini ganjarannya 100 derajat. Sabar menghadapi musibah. Kedua, sabar menjalankan ketaatan. Maka ganjarannya 600 derajat. 600. Dan sabar dalam menjauhi maksiat, ganjarannya 900 derajat. Sebab sabar ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatan. Maka sabar kita di dalam menghadapi musibah 100-300 ganjaran. Dobel lagi sabar menjalankan ketaatan 600. Sabar di dalam menjauhi kemaksiatan 900 derajat. Dijelaskan di dalam kitab As-Sabr oleh Imam Ibnu Abi Dunya, hadis Nabi yang mengatakan pemilangan ganjaran-ganjaran daripada kesabaran. Maka hidup itu harus kita sabar. Dan Nabi bilang, setiap orang itu dalam setiap harinya sedang berupaya dia menjual dirinya kepada Allah. Apakah dia untung, apa dia rugi dalam setiap harinya. Terserah kita. Maka di dunia ini kita sedang berniaga dengan Allah. Maka modal dari Allah adalah umur. Manfaatkan umur kita sebaik-baiknya. Karena ini modal bisnis kita dengan Tuhan. Modal kita ibadah dengan Allah. Oleh karena itu, bila kita tak pandai, maknanya kita memenjarakan diri kita yang ujungnya kufur min kufarin mirar. Tapi kalau kita berhasil daripada berbisnis dengan Tuhan, apa yang kita bisa lakukan di dalam dunia ini, fa'tihuhan, kita bisa membebaskan diri kita daripada adab Allah sehingga umurnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Ini Nabi sampaikan begitu banyak kebaikan-kebaikan ini agar supaya muslim benar-benar bisa mengambil manfaat terhadap apa yang Allah berikan selama dia ada di dalam dunia ini, agar supaya hidupnya makin mulia dunia dan akhiratnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hasbi Rabbi Jalla Allah.